Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alan dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama saya mau sampaikan, saya sesungguhnya masih agak keliang-keliang. Tadi malam saya nyampe di Jogja itu jam 1 malam, jam setengah 1 lah. Sampai di rumah itu hampir jam 1. Pesawatnya jam 10 malam, tapi kemudian ketunda. Akhirnya nyampe di Jogja itu jam 12. Tadi malam muter-muter di atas Jogja sejam, saya nggak tahu juga apa penyebabnya. Jadi udah jam 11 malam tapi masih muter di atas Jogja. Tapi syukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan waktu hidayah oleh Allah tentu saja untuk bisa memaksakan tubuh untuk tetap bisa hadir demi memenuhi ibadah sholat subuh plus untuk bertemu dengan, saya manggilnya jangan ibu-ibu dan kakak-kakak, ibu, teman-teman sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman sekalian yang hadir di sini. Pertama-tama begini, kalau kita bicara korupsi, saya mau bicara dulu dari segi temanya, bahaya laten korupsi. Saya menganggap mungkin tidak terlalu tepat kalau kita katakan bahaya laten. Laten itu kan sesuatu yang semacam mengintai, setiap saat itu bisa menjadi aktual. Padahal pada saat yang sama sebenarnya di Indonesia bukan lagi laten, memang sudah aktual. Jadi bukan lagi sesuatu yang baru mengintai dan setiap saat bisa hadir menjadi aktual, jadi semacam potensial yang kemudian berubah wujud menjadi aktual. Tapi di Indonesia memang mostly sudah aktual. Jadi kalau kita bilang bahaya laten, saya mencoba memahami begini saja ya, bahwa ada beberapa aspek yang memang agak laten, agak potensial, setiap saat bisa berubah menjadi aktual gitu. Tapi begini, kalau korupsi itu kan kita harus pahami dari beberapa segi sebenarnya. Pertama dari segi bahasa. Korupsi kan sebenarnya asal kata kerja corrompere, yang itu kalau ditarik arti sebenarnya itu adalah segala sesuatu yang bersifat busuk, yang tidak baik, yang melawan kefitrahan Anda. Jadi segala sesuatu yang kayak membreaking sesuatu yang seharusnya Anda lakukan tapi kemudian Anda tidak lakukan. Jadi makna koruptif itu sebenarnya sangat jamak pada konteks memutar balik, ya, lalu kemudian membolak balik sesuatu, itu adalah bagian dari perbuatan koruptif menurut asal katanya. Bahwa di Indonesia diterjemahkan menjadi undang-undang korupsi yang hanya ada 30 jenis perkara korupsi itu soal lain. Tapi koruptif pada dasarnya itu, lalu dikenakan pada pejabat publik bahwa jangan melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu, lalu diubah menjadi 30 jenis korupsi yang ada di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi kalau bicara soal korupsi, pada dasarnya tindakan koruptif itu sering kita lakukan. Seringkali kan kita barangkali, mohon maaf, sering membolak-balik sesuatu, sering membreaking sesuatu, melewati sesuatu, sesuatu yang seharusnya Anda tidak lakukan, Anda lakukan. Makanya itu bagian dari tindakan koruptif. Kalau mahasiswa ya standar-standar lah, cheating gitu kan, nyontek-nyontek ya kan, bikin apa sih istilahnya, nitip absen, itu kan
tradisi. Apakah itu tindakan koruptif? Secara asal-muasal kata iya. Tapi apakah itu masuk tindakan yang dilarang dalam undang-undang tindak pidana korupsi? Enggak, ya pasti enggak, karena undang-undang tindak pidana korupsi cuma mengkualifikasi 30 perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan koruptif. Tapi saat Anda membolak-balik, melakukan sesuatu secara tidak benar, membuat sesuatu yang buruk atau busuk, pada dasarnya kita melakukan tindakan koruptif. Saya suka menggunakan kata bolak-balik ini. Karena kalau pembacaan saya, misalnya saya membaca Quraisy Shihab, ketika dia mendefinisikan makna kafir, kafir itu katanya berasal dari kata huruf kafa dan ra, kafara ya'furu. Maka segala sesuatu yang berlaku semacam, karena begini, asal katanya kafara itu adalah membolak-balik kan. Makanya petani katanya, saya tidak ahli bahasa Arab, saya baca aja, petani yang membolak-balik tanah, karena petani kan pakai cangkul membolak-balik tanah, itu disebut dengan kata yang sama, kafara. Kenapa begitu? Karena tindakannya adalah membolak-balik tanah. Artinya kalau kita mau bilang salah satu tindakan yang tidak benar adalah membolak-balik kebenaran, itu adalah salah satu tindakan yang bisa kita anggap dalam tanda kutip tindakan kafir gitu. Orang yang rajin menyebarkan hoax, orang yang rajin menyebarkan sesuatu yang tidak benar, jangan-jangan melakukan tindakan yang tadi itu, yang kafir itu. Padahal kita ini kan, mohon maaf, seringkali tanpa ngecek langsung nyebarin kan. Suatu tindakan yang sebenarnya harusnya kita jaga juga. Sebagai seorang muslim yang baik, seharusnya kita udah mulai lebih menyaring, melihat mana berita yang benar, mana yang baik, dan lain-lain sebagainya. Saya berangkat dari itu dulu, sebelum masuk ke arah korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia, begini sebelumnya. Kalau bicara soal sesuatu membolak-balik kebenaran, amanah, lalu kemudian dan lain-lain sebagainya, Al-Quran tidak kurang. Ada ratusan ayat, ada puluhan ayat dalam Al-Quran, itu yang bercerita soal larangan untuk melakukan tindakan yang membolak-balik kebenaran, kemudian tidak melakukan amanah, dan lain-lain sebagainya. Misalnya Al-Quran Ali Imran ayat 161 yang jelas mengatakan bahwa pada diri Rasulullah itu tidak terdapat sedikit pun sifat-sifat perbuatan mau melakukan tindakan koruptif atau mengingkari amanah yang diberikan kepadanya, khususnya dalam kaitan dengan, kalau ayat 161 kan dalam kaitan dengan ghanimah atau harta perang. Poin yang saya mau bilang sesungguhnya adalah ayat Al-Quran tidak kurang kalau kemudian mengajarkan kita kepada kebaikan. Pertanyaannya barangkali, mengapa di Indonesia itu berlaku sebaliknya? Ada data yang cukup menarik yang dikeluarkan oleh riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional. Itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat religius. Indonesia masuk top 10 religiositas. Diukur dari apa? Segala sesuatunya seringkali dilarikan ke ayat, dilarikan ke landasan religius. Tetapi pada saat yang sama, Indonesia masuk negara yang paling koruptif. Atau dalam sebuah riset yang lain mengatakan kalau diukur dari kadar islami, misalnya menjaga kebersihan, amanah itu tidak dilakukan, tidak mengambil barang milik orang lain, Indonesia itu nggak masuk di situ. Jadi kan ini kayak berseberangan diametra
antara kita negara yang tergolong religius, tapi pada saat yang sama kita tergolong negara yang tidak islami, atau kemudian kita tergolong negara yang sangat koruptif. Artinya barangkali memang ada yang salah dari kita. Ada yang salah dari cara kita memaknai agama dengan tindakan sehari-hari berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Saya selalu memberikan contoh secara sederhana. Kalau saya survei secara sederhana di ruangan ini barangkali, kalau saya tanya, apakah ada yang pernah nyuap polisi ketika ditilang? Saya yakin mungkin 1-2 angkat tangan. Atau apakah ada yang pernah bikin SIM nembak? Jangan-jangan 1-2 di antara kita angkat tangan. Saya bercerita pernah, saya pernah bertemu, saya gak akan sebut namanya, seorang ustad. Dia terlambat datang, lalu dia bilang, iya saya tadi ditilang di jalan mas. Ya alhamdulillah lah, setelah saya kasih uang akhirnya kemudian langsung lancar dan kemudian saya bisa hadir di sini. Dengan seketika saya tuh berpikir, apa ustadz ini tidak tahu bahwa ada hadis yang menasakan ar-rashi wal murtashi finnar. Hadis yang jelas-jelas mengatakan penyuap dan disuap itu sama-sama di neraka. Kok dengan bangga dia malah mengatakan alhamdulillah saya tadi itu setelah ngatur dengan polisinya, saya lancar, saya ngasih uang berapa 100.000, lancar saya bisa tiba di sini dan tidak terlambat gitu. Saya membayangkan ada satu yang terbolak-balik di kepalanya. Saya nggak akan sebutkan namanya. Dan poin yang saya mau bilang, jangan-jangan kenapa Indonesia tidak bisa keluar dari bahaya korupsi, dari konsepsi korupsi, dari perilaku korupsi, karena kita sendiri. Karena kita sendiri itu semacam permisif dengan korupsi. Kita permisif dengan korupsi. Kita paham hadisnya Rasyi wal Murtashir tadi. Tapi demi kepentingan pribadi, demi misalnya bisa capai tujuan kita, kita nyogok aja. Padahal Rasyi wal Murtashir tidak menghitung berapa jumlahnya. Nggak ada jumlahnya di situ. Mau besar, mau kecil, mau 10.000, mau 100.000, mau ratusan juta, sama konsepsinya, menyuap. Nah, dan luar biasanya ini dilakukan secara jamak. Makanya jangan-jangan kan dulu ada seorang pemuka bangsa yang mengatakan bahwa Indonesia budayanya budaya korupsi. Walaupun sampai sekarang saya menolak itu. Saya mengatakan Indonesia budayanya bukan budaya korupsi. Karena kalau kita bilang korupsi budaya, maka koruptor budayawan. Saya nggak menerima logika itu. Logika sederhana ya, bukan pasti benar, tapi memang menyepelekan. Tapi maksud saya adalah, ya bagi saya nggak mungkin dong. Kalau korupsi adalah budaya, maka koruptor adalah budayawan. Bayangan saya adalah sebenarnya korupsi di Indonesia itu hadir karena kita permisif. Kita permisif. Saya akan mengatakan kita. Karena jangan-jangan saya pun pernah melakukan dan saya pun masih sering melakukan walaupun tanpa sadar. Kita permisif. Kita sering mengkonversi kebutuhan kita yang paling utama dibanding kebutuhan soal memberantas korupsi, dibanding kebutuhan untuk menguatkan pemberantasan korupsi. Kalau kita mengalami sesuatu, maka kita cenderung akan bayar aja, suap aja. Yang penting cepat selesai problem kita. Padahal tanpa sadar, yang namanya suap itu menanamkan sesuatu dan itu merusak begitu banyak hal ke belakang. Kenapa? Karena suap itu kan resiprokal. Anda paham makna resiprokal? Resiprokal itu saling. Saling, resiprok.
Jadi tidak akan ada yang disuap kalau tidak ada penyuap bertemu di tengahnya. Makanya kalau Anda bicara soal hukum, bagi anak mahasiswa Fakultas Hukum di sini, apa yang membedakan misalnya suap dengan gratifikasi? Kan ada tiga tuh biasanya konsep-konsep dalam kaitan pemberian yang dilarang keras. Satu, suap. Dua, gratifikasi. Tiga, pemerasan. Extortion. Pemerasan. Pemerasan itu apa? Pemerasan itu kalau Anda injak kakinya, maksa dia untuk ngasih. Misalnya, ya saya udah selesai proyeknya, udah selesai nih, nginjak kakinya, Anda harus ngasih dong. Kalau enggak, saya enggak ACC proyek berikutnya, atau saya enggak ACC serah terima proyek itu. Maka itu tergolong pemerasan. Kalau pemerasan, Anda laporkan yang kena cuma yang meras, yang diperas enggak. Tapi yang kedua, ada yang namanya gratifikasi. Gratifikasi itu pemberian. Bedanya dengan suap itu cuma satu, meeting of mind. Tak kala ketemu di kepala kita kepentingan saya dengan kepentingan pemberi, maka itu pasti suap. Tapi kalau tidak ada pertemuan meeting of mind, itu adalah gratifikasi. Beda, kalau gratifikasi cukup dilaporkan, kalau suap tidak boleh diterima. Kan gitu. Meeting of mind itu mengerti maksud, jadi tahu sama tahu. Meeting of mind itu tahu sama tahu. Jadi kalau Anda misalnya saya kasih 10 ribu atau kasih 100 ribu supaya lepas dari jeratan polisi, itu namanya suap. Karena ketemu meeting of mind saya kan, saya ingin lepas dari jeratan tilang, polisi ingin mendapatkan uang. Jadi ada pertemuan maksud, suap. Kalau gratifikasi, misalnya polisinya langsung baik, udah Anda jalan aja deh, lain kali jangan gitu ya. Lalu ucapan terima kasih Anda rogoh kantong 50 ribu, ini terima kasih Pak ya, saya jalan gitu. Itu namanya gratifikasi. Tidak ada meeting of mind. Tapi kewajiban bagi polisi adalah untuk melaporkan bahwa saya tadi terima gratifikasi dalam kaitan dengan jabatan. Sebaiknya dia tolak dari awal. Tapi kalau dia terima, maka kewajibannya adalah untuk melaporkan. Nah, konsepsi-konsepsi yang begini kita pukul rata. Kenapa? Karena budaya Indonesia itu memang senang memberi. Kan budaya Indonesia itu senang memberi. Lalu karena senang memberi, kita tidak ada di kepala kita mau membedakan mana meeting of mind, mana tidak. Ambil aja, hajar aja kan. Sehingga praktik korupsi itu seakan-akan menjadi sangat jamak. Anda contoh kasus Bupati Bangkalan misalnya. Masih ingat Bupati Bangkalan? Siapa namanya? Ilyas ya, Ilyas Amin ya. Siapa? Saya lupa namanya, Bupati Bangkalan yang ditangkap KPK itu. Dia bilang, ya yang namanya pemberian itu ya rezeki. Dia anggap rezeki loh, makanya saya terima. Rezeki dari Allah gitu loh. Saya ambil. Jadi kita seringkali, satu, kenapa korupsi kemudian susah sekali diberantas di Indonesia? Kita permisif. Kita sering menggunakan sesuatu sebagai apologia bagi diri kita dengan mengatasnamakan budaya, kultur, dan lain-lain sebagainya. Termasuk jangan-jangan ajaran agama. Karena rezeki maka saya terima katanya. Ini rezeki dari Allah katanya. Kita menggunakan itu untuk melapis tindakan koruptif. Apakah itu budaya? Saya mengatakan tidak. Itu adalah sesuatu yang diberikan ke kita. Itu sesuatu jadi semacam praktik yang baik. Tapi kemudian kita plesetkan untuk hal yang buruk. Persis misalnya sederhananya begini, persis pisau yang bisa dipakai untuk mengupas mangga, tapi bisa dipakai untuk menusuk orang. Pisau adalah hal yang baik karena bisa dipakai untuk mengupas mangga, tapi kita sering pakai untuk menusuk orang lain.
Begitu juga barangkali tindakan kita soal senang memberi, senang saling sharing, senang saling berbagi, senang tolong menolong. Makanya begitu ada teman yang bilang titip absen dong, pasti langsung dititipkan. Sip, mantap, dititipkan. Gitu kan, gitu aja kan? Karena kita ngerasa itu bagian dari tolong menolong. Nah, problem kita yang pertama adalah bagaimana membangun budaya yang tidak permisif. Cara kita, dan ini menurut saya bagian dari introspeksi kita semua. Satu, ya. Jadi kenapa bolehlah dikatakan laten, walaupun saya menolak laten kayaknya enggak, karena di Indonesia sudah aktual deh, enggak laten lagi. Tapi kalau kita anggap laten, taruhlah itu karena kita sering mengkonversi menjadi budaya yang lebih senang dengan tindakan koruptif. Kalau diberikan contoh ini panjang banget, kasus-kasus di KPK banyak banget soal itu. Yang kedua, kita negara besar, tapi sayangnya belum kunjung mampu membangun konsep-konsep yang menutup peluang untuk menuju ke arah tindakan koruptif. Saya ulangi ya, kita bangsa besar, tidak kurang orang ahli, tapi belum mampu dengan kesadaran, ya, mampu dan mau untuk membangun budaya tindak menurunkan tindak praktek koruptif. Saya memberikan contoh begini deh, satu aja soal conflict of interest. Kita itu seringkali permisif, tidak ada dalam diri kita untuk mengatakan saya tidak boleh melakukan ini karena ini conflict of interest. Sederhananya begini deh, contohnya. SIM Anda ditandatangani siapa? SIM Anda ditandatangani siapa? Kapolres. Ya kan? Kalau saya tanya, SIM-nya Kapolres ditandatangani siapa? Dia sendiri kan? Kan gitu. Harusnya kita membangun sistem membuat orang tidak mudah untuk melakukan conflict of interest. Tapi dari sisi itu, pasti berbeda perlakuan Anda ketika mengambil SIM dengan Kapolres ngambil SIM. Pasti beda tuh. Gak mungkin sama, karena dia tekan sendiri kan? Kan gitu? Sama. KTP. KTP Anda ditandatangani camat. KTP-nya Pak Camat, kira-kira tandatangani siapa?